Assalamualaikum. Okay, video kali ini kita berkongsi tentang lukisan kaligrafi buatan anak tempatan. Okey, mula-mula sekali kita sediakan kanvas, akrilik, beros, air dan kain. Okey, untuk proses ni saya lajukan membandingkan tempoh masa yang diambil agak panjang. Tapi tak apa, kita tengok hasil untuk lapisan yang pertama. Okey, ini dia hasil lapisan pertama. Warna yang saya gunakan warna merah, kuning, hitam, putih, biru, hijau dan oren. Warna oren tu saya gunakan untuk menghasilkan warna coklat sebenarnya. Sebab warna coklat saya habis, so saya campurkan oren dengan sedikit hitam untuk hasil coklat. Okay, lapisan pertama kita tunggu betul-betul kering sebelum masukkan lapisan kedua. Kenapa dua lapisan, kenapa tiga lapisan? Ianya untuk menjadikan campuran warna tu lebih cantik. Okay, sekarang dah pun siap untuk lapisan yang kedua. Kita masuk kepada proses penulisan. Untuk karya ni saya telah memilih ayat Hasbunallahu wa ni'mal wakil menggunakan hot sulus. Kepada yang belum tahu, hot ni terbahagi kepada 7 jenis, yang mana hot sulus salah satu daripada 7 tu. Hot sulus ni antara hot yang paling sukar untuk dikuasai penulis. Ianya juga dikenali sebagai umul hot, iaitu ibu segala hot. Okay, kalau kita perhatikan, proses penulisan lebih rumit berbanding proses background tadi. Sebab apa? Sebab background dia sebenarnya dia tak ada salah silapnya. Cuma cantik ataupun kurang cantik itu saja. Berbanding dengan yang penulisan, kita perlu patuhi, ikuti kaedah ataupun disiplin sesuatu jenis hot tu. So, ianya perlukan kesabaran, penelitian, fokus yang tinggi. Okay, saya picit-picit beros tu sikit untuk pastikan saiz dia sama dengan apa yang telah dilakar. Semua beros yang saya gunakan merupakan beros nylon, bukan beros daripada bulu binatang. Okay, untuk menjaga kesucian ayat-ayat suci ni. Siapa-siapa yang berminat untuk mencuba sebagai hobi ataupun sebagai hasil komersial untuk menjinak-jinakkan diri, korang boleh start cari 3 bahan utama, iaitu canvas, akrilik dan beros. Okay, semua bahan-bahan ni, peralatan ni korang boleh jumpa dekat kedai stationery lah. Kedai alat tulis yang besar-besar sikit. Korang boleh cari 3 benda ni. Tapi of course lah, kalau nak dibandingkan dengan lukisan kertas, lukisan canvas lebih mahal lah kosnya. Tapi insyaAllah tak menjadi masalah untuk siapa yang betul-betul berminat. Korang boleh start dengan 2 ataupun 3 warna. Korang boleh start dengan canvas yang kecil. Tak perlu canvas besar-besar dulu. Okey, yang titik yang saya tengah buat tu bukan titik huruf. Ianya titik untuk mengukur panjang pendek tulisan kita tu tepat ataupun tidak. Tapi untuk karya ni saya jadikan titik ni juga sebagai part of design artwork ni. Semua panjang pendek, tebal nipis, lengkungan, kecondongan dalam hot perlu diambil kira. Okay, jadi untuk garisan halus-halus tu pun sama untuk guideline kita. Saya gunakan beros yang lebih halus. Okay,
Okey, untuk yang baru tengok video ni, baru subscribe saya, saya menghasilkan bukan saja video tentang kaligrafi, malahan apa saja tentang hasil seni yang saya rasa menarik dan jarang orang kongsikan, saya akan berkongsi. So jangan lupa subscribe lah. Untuk yang seterusnya, saya tindihkan lagi menggunakan brush yang lebih halus untuk kerja-kerja kemasan. Okey. Yang seterusnya, saya tulis hasbuna. Hasbuna, kita gunakan brush yang kecil sedikit berbanding kalimah Allah. Bulat-bulat kecil tu pun saya pekatkan sikit. Okey. Kalau kita perhatikan, saya tulis daripada arah kiri ke kanan, bukan daripada kanan ke kiri. Ini bertujuan untuk mengelakkan brush tu kembang ataupun pecah dia punya bulu tu. So siapa-siapa yang tangan kidal boleh mula daripada kanan ke kiri. Okey, andai kata waktu kita tengah menulis tu berlaku kesilapan ataupun benda yang kita perlu padam, kita boleh padam gunakan kain masah. Okey, kita tengok saya gunakan kain basah untuk edit sikit, untuk padam sikit apa yang tersilap. Tapi pastikan apa yang kita nak padam tu belum kering, sebab bila dia dah kering, kita guna kain basah pun dah susah nak padam. Okey, seterusnya saya tindihkan lagi sekali warna putih ke atas tulisan tadi, sebab warna putih ni bila kita tulis dekat atas permukaan yang lebih gelap, dia kurang jelas dan kurang terang. Jadi perlukan 2 ke 3 lapisan putih untuk pastikan benda tu betul-betul jelas. Okey, alif. Stay fokus, sabar. Okay, sekarang kita pergi kepada tulisan yang halus tadi. Untuk kekemasan dia, kita sekali lagi kita cover dengan brush yang kecil. Dan semua brush yang kita dah gunakan, kita rendam dengan air supaya brush tadi tak keras. So bila dah siap, kita tanda tangan sebagai tanda artwork kita ni dah siap ataupun dah boleh digantung. So korang, siapa yang dah tengok video ni, bolehlah subscribe, boleh like, share, komen dekat video-video saya supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik pada akan datang, pada masa akan datang. So bila dah tanda tangan, kita tengok hasil dia. Okay, ni hasil akhir karya hasbunallahu wa ni'mal wakil.
So, terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.